ada di King Food Center di lantai berapa itu ya? Di lantai atasnya pokoknya. Itu ada live music ya. Itu ada apa sih? Makanan-makanan yang bisa dipilih. Food court-nya. Wah. Saya sih habis belanja, guys. Tuh ya tuh. Belanjanya di Jogja Kepatihan, terus mampir ke sini. Tuh ada fun store juga ya, yang buat nge-keep playground. Tuh banyak. Tadi ada yang request lagu anak kecil. Sekarang kita duduk dulu deh di sini sambil unboxing belanjaan. Ini unboxing belanjaan. Biasa saya beli roti. Roti ini roti dah. Roti Sido tadi dah. Yang kemarin saya beli itu. Terus beli apa ya? Beli semangka. Beli susu ultra. Beli mie biasa, mie green chili. Koko ini ada yang rasa apa ya? Nah, ini ada yang rasa bumbu pecel ya, bumbu kacang. Terus beli apa lagi? Oh, ini saya beli sosis ya, buat bikin sosis asam manis ya. Bisa. Terus beli apa lagi? Udah diatur rapi-rapi sih. Biasa ada ini, bumbu penyedap. Apalagi ya tadi. Oh, ini beli ini nih, guys. Nih, beli hand body, terus beli shampoo anti ketombe. Ya, shampoo anti ketombe biasa agak-agak keras ya, jadi saya pakainya cuma ini aja. Cuma yang sesesan aja gitu. Bukan saya sih, si Rico ta, dogi saya tuh yang musim panas sekarang dia tuh garuk-garuk terus gatel gitu. Terus ada kayak pupuk-pupuk putihnya gitu. Kayaknya sih ya, itu ketombean gitu. Dogi bisa ketombean juga ya. Iya enggak? Ya udah, itu aja yang saya beli sih. Lumayan sih berat, tapi kan rumah saya dekat dari sini. Juga masih ada ya.